Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Dewan, MCO Masjid Keluarga. Kali ini MCO kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ini Bapak Prim. Pak Prim. Prim Haryadi. Pak Prim Haryadi ini adalah ketua Agim Hakum. Wah, luar biasa nih. MCO ternyata dikenal. Sering lihat YouTube-nya. Ya, ini Pak, saya panggil Pak, Pak Prim. Prim. Pak Prim ini coba ceritakan Pak, kronologis cederanya yang dirasakan ya. Jadi saya itu setelah hampir 1 tahun, kenanya itu waktu tenis Pak. Tenis itu mainnya 2 game. Oh, 2 game. Untuk selesai game kedua itu yang kena. Setelah kena itu tadinya waktu sholat itu gak bisa neku. Iya. Nah, terus bawa ke dokter, sama dokter disuntik saat itu, udah bisa neku. Disuruh istirahat, saya bawa minggu depannya golf lagi. Iya, jadi gak istirahat. Nah, jadi gak istirahat. Golf itu saya 9 hole itu jalan, Pak. Luar biasa. Jalan. Memang biasa saya jalan, cari olahraganya. Iya. Nah, di situ agak turun, Pak. Nahan barangkali. Terasa itu. Cuk, gitu. Nah, iya, terasa. Rasanya seperti ini, Pak, ya? Aduh! Jadi, Pak, ya? Sakit. Ya, ini Pak Prim ini mengalami cedera lutut sudah 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ya, ini diawali dari tenis, terus golf, sekarang jalan itu. Nah, ini ada ciri-ciri ini. Sebenarnya ini kuat. ACL-nya kuat, tapi yang PCL-nya yang agak masalah. Ini kemungkinan meniskusnya, Pak. Karena naik tangga, turun tangga agak kemungkinan. Oke. Ya, kita akan rilis otot ini. Ya, ini kita rilis ini, Pak. Ini harus dilalui, Pak. Ya. Sakitnya harus dilalui. Tapi kalau gini ini ya bisa. Ini beda Pak nih. Kenapa Pak? Apa saya keter? Ini kok gini Pak ya? Sakit Pak ya? Ini cuma gini loh Pak. Ya. Ini kan ini. Beda Pak. Yeah. Jadi ini Pak Prim ini mengalami yang namanya spasmo. Spasmo ini adalah kekakuan otot. Nah, kekakuan otot inilah yang menekan serabut-serabut saraf sehingga Bapak sakit gitu. Kaku. Wah. Ser. Pak Arif suka ngerjain. Pak Hakim Agung dikerjani. Bukan dikerjani Pak ya. Ini seandainya tau. Tapi kan memang harus dilalui Pak ya. Kalau saya gosoknya seperti ini, selesai. Ini harus ekstra Pak. Ini ekstra Pak ini Pak. Saya buat sebugar mungkin padahal dah. Iya. Saya maklum. Iya, maklum. Waktunya luar biasa ini. Iya. Ya. Saya lemasin, Pak ya. Ya? Iya. Lemas saja rileks. Bapak mau tidur? Boleh. Oke. Tolong Bapak, bantal Bapak. Bantal. Ah. Biar enak ini. Yes, iya. Ini harus di kursi, Pak. Maksudnya? Berat badannya di kursi. Oh iya. Itu PR, Pak. Saya juga PR. Itu. Iya, Pak. Ini saya itu juga sudah berusaha, Pak. Tapi ya nggak tahu ini ya. Perutnya semakin maju terus. Iya. Nanti enak sekali, Pak. Ini. Ini sih Pak, lampu Pak, tolong ditarik sini Pak. Tarik. Yes, ya. Yeah. Bisa dibina Pak. Jadi Bapak tahunya dari YouTube? Oh, dari YouTube Pak. Sering saya lihat ada pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, pemain berbagai cabang olahraga. Awalnya Bapak tahu ngetik apa itu? Apa diberitahu? Ada info ke saya. Oh gitu. Ada info ke saya ya. Nah saya berkali-kali di Semarang ini menunggu Bapak tapi susahnya bukan main. Saya lihat jadwal Bapak juga padat sekali. Ini. Terasa saya terlalu Pak Ketua. Kalau saya langsung sini gak dengar dicoyokin Bapak ini. Ya. Tapi Bapak main? Selama ini tenis Pak, sekarang golf aja Pak. Oh golf Pak, ini golf. Golf pincang-pincang kenapa? Iya. Kalau jalan
sakit. Oh iya. Ya ini sudah enak Pak ya. Lebih enak kan Pak? Enak ya. Oh, ini kuat Pak ya. Waduh. Cek dulu. Sakit? Masih sedikit. Masih sedikit ya, udah beda. Ya ini Pak Prim tadi. Pak Prim tadi sudah tahu cek sound. Jadi memang benar sering nonton YouTube saya. Jadi istilah-istilah ini kan ini. Halo. Iya, ini Pak. Pak Prim. Saya lihat Bapak di YouTube dia udah ini. Iya, saya ya seperti inilah Pak. Aktivitas saya sering kerjain orang. Ada kemungkinan anu ya Pak, kayak geser-geser gitu Pak? Ada. Oh. Ini now. Nanti mungkin Bapak sering-sering mungkin kesini. Ya. Maintain. Lalu okay. Memang harus di maintain Pak. Okay. Ini kan ibaratnya itu kan mobil itu capek sekali. Ya. Jadi bergerak terus, tapi Bapak enggak di servis. Ini kita servis. Servisnya luar biasa ini. Luar biasa. Tidak semal. Enggak berkurang. Oh, sudah enak ini, Pak. Sudah enak ini sudah enggak apa-apa. Ini lho, Pak. Oh, enak sekali. Golfnya handicapnya berapa Pak? Masih 18 Pak. Wah, oh, masih 18 ya, lumayan. Pemula plus. Kalau sudah di bawah 7 ya, oh, luar biasa, nah, pro ini. Kita hanya untuk buat anu aja, hiburan sama keluarga. Hiburan, oke. Okay. Memang butuh healing Pak. Iya. Healing. Kerja terus habis Pak. Iya, benar. Ya, saya yang mujur terus Pak. Kalau Sabtu nggak libur, waduh. Stres kita. Nah ini sudah nggak apa-apa. Cek sound lagi. Halo. Halo. Sudah jawab halo. Udah tapi ini nggak halo. Di sini sensasinya. Allah. Ini sudah tidak apa-apa, Pak. Sudah senangkan, Pak. Oh, sudah. Awalnya sakit banget. Ini enggak bohong, Pak. Sudah ini. Iya. Bapak enak sekali. Nikmatnya pijet ini, Pak. Iya, betul. Saya tuh pengen, Pak. Saya tuh mijiti orang. Saya tuh pengen juga pengen dipijet seperti ini, Pak. Punya anak buah. Tapi kasihan, Pak. Sudah gini, Pak. Lemes semua. Itu, Pak. Setiap hari Pak, yang sakit itu semakin banyak aja. Sehat itu mahal Pak, apalagi kalau sakit Pak ya. Dari mana-mana sudah pasiennya Pak hari ini. Oh iya Pak. Ada yang dari Jayapura juga Pak Sabar. Wah ini kemarin dari Jepang Pak. Oh. Jepang Pak. Hmm. Jepang. Jepang kemarin dari Thailand, Jepang nggak mau dimasuk YouTube, itu Thailand juga nggak masuk YouTube, nggak mau. Itu kalau masuk YouTube ya. Kemarin juga ada Cina, boleh nggak apa-apa, tapi di sana nggak ada YouTube Pak, nggak ada YouTube, Cina nggak ada YouTube ternyata. Tapi ada, tapi dengan program apa saya nggak tahu. Ini sudah nggak apa-apa Pak, enak aja nih Pak. Oke, sekarang ronde kedua. Iya, ronde kedua. Tiarap sekarang. Sekarang Bapak tiarap. Ronde kedua. Simak ya. Ini Pak, kita cek sound dulu Pak. Halo, nggak apa-apa Pak. Tapi ini nggak halo nih. Halo. Ini sakit sekali Pak nih Pak. Ini padahal saya sentuh aja. Pak Prim. Ini saya sentuh aja Pak Prim. Nih. Ini kan enggak apa-apa. Saya enggak ser. Itu kenapa, Pak? Ya, itu rahasia saya, Pak.
Rahasia perusahaan. Saya ketawa supaya ini anu Pak, kuat Pak. Jadi ya, ya kalau saya diem aja tegang, aduh, habis Pak saya. Satu pernah nangani Pak Wakapolri Pak. Jawabannya ya, tidak. Ya, tidak tuh Pak. Itu berapa jam? Hampir 1 jam setengah itu. Diem. Sakit Pak? Ya. Enak Pak? Ya. Enggak bisa seperti ini Pak. Wah, diem enggak bisa berkembang ini. Akhirnya saya aduh. Biasa kerja nih. Saya kerja nih. Ini sakit sekali Pak. Ini Pak nih. Nih. Waduh dong. Ini kayaknya ada masalah yang lain Pak. Prim. Ah, kelihatan sekali ini. Nih Pak. Di foto nih. Nih, ini kan ada lurus ini. Ah, nih. Ini ada masalah ini. Di foto. Di foto. Berarti banyak juga, berapa sen juga? Enggak sejajar. Enggak sejajar. Ya. Ditujuin itu kameranya. Sedak ya. Ini itu nahan apa? Ini sudah. Ah, ini kan enggak sampai ini. Nih. Ah, ini mentang sebelah itu kan. Iya. Sebelum cedera ini, sebelumnya sakitnya di tulang ekor enggak? Oh. Jadi memang kalau berdiri. Tulangnya pernah kena HP juga. Iya. Gimana Pak? Nambah Pak? Nambah. Nanti dapat cas kena cas loh Pak. Kalau Bapak nambah kena cas. Tapi Bapak yang enggak bayar. Karena Bapak sudah jauh. Oh, enggak sebutkan. Sakit sekali Pak. Ini Pak. Aduh. Ini istirahat nih Pak. Saya itu sudah mengira Pak. Sebelum Bapak kesini, saya kan tanya cederanya apa ini. Ah sudah ketemu Pak. Tapi dari di lapangan cederanya tidak ini Pak sebenarnya. Ada yang lain. Tapi ini saya skip dulu. Nanti setelah ini saya sampaikan. Ini juga sakit Pak. Halo, masih sakit? Oh masih. Berarti ikutan aja ini ya. Tambahannya ini. Ya. Iya, ini malah ini yang ringan. Ini tuh ringan, Pak. Ini sudah aman, Pak. Halo. Halo. Oke. Oke. Wah. Ini Pak, ini sudah enggak apa-apa, Pak. Halo? Ya, oke. Halo, oke. Ini enggak oke, Pak. Saya enggak nyembuhkan loh, Pak. Oh, dari Bapak. Wah, itu saya disembuhkan dah. Kita terlalu asas, Pak. Ini sudah enggak apa-apa. Halo. Senyum ya Bapak ya. Bahagia ini. Kayaknya bahagia ini. Ya, ini senyumnya itu tulus ini Pak. Pak Prim tulus ini. Biasanya enggak pernah senyum seperti ini. Karena sakit. Ini sakit tapi bahagia. Jakarta ya? Jakarta. Jakarta Pak. Waduh, gak ada waktu Pak. Kemarin itu pas ke Jakarta, di rut utama ini Agung Wika. Iya Pak, itu Agung Waskito. Itu Pak Wika itu. Pas ke Jakarta itu ketemu aja tangani di sana. Nangani buka hotel Pak. Tadi sakit Pak ya? Halo.
Halo. Tapi ini enggak halo, Pak. Ini oleh-oleh saya, Pak. Ini sudah enggak sakit, Pak. Sakit enggak, Pak? Enak, Pak. Gini, Pak. Jadi sehat mahal, Pak. Coba. Apalagi kalau enggak sakit, Pak. Bapak stres. Kembalinya hari Sabtu, gimana? Oh, nggak boleh. Jadi minimal tuh 10 hari, Pak. Dua minggu. Ini karena nggak boleh, Pak. Ini akan rusak, Pak. Nanti kita masih akan rusak. Ototnya tambah rusak. Jadi Bapak nanti trauma dengan saya. Jadi minimal tuh 10 hari. 10 hari ya? Iya. Nanti habis ini Bapak rasain jarum itu, Pak. Tahu jarum, Pak, ya? Bekas pijitannya itu ada. Begitu? Iya. Bapak aslinya mana? Saya Padang, Pak. Oh, asli Padang. Jadi enggak tahu istilahnya Tondo Tresno itu tahu enggak, Pak? Enggak ngerti. Ah, enggak ngerti. Padangnya Pariaman, Pak. Enggak, Solo. Oh, Solo. Itu ada cerita, Pak. Saya satu rombongan tuh saya telaktir. Semua saya telaktir kalau ada nasi Padang di sana. Oh, oke, okay, siap. Ternyata enggak ada, Pak, di sana, Pak, nasi Padangnya. Enggak ada, Pak. Lah iya itu. Di Padang nanti semua saya telaktir kalau ada nasi Padang. Enggak ada, betul. Enggak ada. Jadi adanya apa? Obak lamun, lamun obak, Pak. Lamun obak. Wah, Pak, ribetnya. Pokoknya satu bis ini kalau cari nasi Padang sepuasnya pokoknya nih. Enggak ketemu, Pak. Nah, kita akan ini sudah selesai, Pak. Sudah selesai sekali, sudah selesai. Sekarang kita akan traksi. Tolong saya sini. Pegang. Pegang kakinya. Ya. Satu, siap. Cek lagi, Mas. Set. Set. Foto lagi. Ya, enggak sejajar ya, mantap aktif. Iya. Ini tadi sudah ini apa tadi kan kendor semua, Pak. Ini sudah selesai. Oke, sekarang balik badan, Pak. Nanti saya tolong ke kanan dia, Pak. Hah? Kanan juga, masalahnya apa yang udah mulai kerasa-kerasa? Waduh, titiknya tambah lagi, Pak. Iya, Pak, sih. Pegang. Ya, tahan dulu. Set. Cek jalan, Pak. Gimana, Pak? Ya. Ringan, Pak? Ringan betul. Hah? Kalau tadi sudah jalannya kan apa, Pak? Tidak pinjang. Ini? Ini dalam menangkan. Waduh, ini Bapak nanti tenisnya menangan ini nanti. Atau golfnya menangan ini nanti. Ya. Oke, duduk lagi, Pak. Oke. Duduk dulu. Jadi sudah. Ini duduk dulu. Jadi Bapak komen. Jadi awal tadi itu kan saya kesini naik aja udah jalannya udah pincang-pincang, Pak. Siap. Karena memang kerasa di sini kerasa sekali. Ya. Dan ini sebenarnya sudah kan, Pak, saya ini sudah 3 dokter gitu. Duh, dokter. 3 dokter tapi ya belum berhasil lah gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan ini Pak Arif ini mudah-mudahan ada kemajuan lah. Oke, okay, siap, Pak. Terima kasih. MCO oke, okay, Pak. MCO oke. Okay. Estime, Pak.